Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 DPL Randayani Sopamena SPD Bojonegoro. Penelitian tindakan kelas kami yaitu meningkatkan perkembangan bahasa melalui metode bercerita dengan boneka jari di TK Puspanegari Desa Plesungan Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah, dalam kegiatan penelitian kelas kami berjalan dengan baik. Dilihat dari pre-teaching tadi bahwasanya anak lebih suka bercerita dengan media yaitu media boneka jari. Dan sangat cocok sekali masa seperti ini COVID-19 meningkatkan bahasa melalui metode bercerita dengan boneka jari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bunda absen.
Buat segi tiga dulu, terus membuat bunda dari sini empat. Bunda ya. Oke, sip. Sini bunda ya. Ya, hebat. Oke. Nah, setelah itu nanti boleh bermain yang lain. Oke. Oke. Gini bunda ya. Oke, sip. Halo teman-teman, nama saya Uun. Uunnya yang ini cewek. Berarti yang bergerak, yang berbicara. Ini ya bunda ya. Betul. Ini kakak saya, namanya Dimas. Oh, ini saya panggilnya Mami. Ini Mami saya. Maminya namanya Sumarni. Ini papa saya. Papanya namanya Roni. Roni. Jadi pet. Rumahnya mana? Rumahnya Bulan Bunda. Oke, sini ucap anaknya pet. Besok Mbak Uun kalau ditanya seperti itu ya. Iya bunda. Terbiasa bercerita, kalau ada apapun bercerita ya sayang ya. Iya, oke, senang gak ya bermain? Senang dari... bunda. Alhamdulillah. Terus dulu. Oh. Ya bunda ini dibunting apa enggak? Oh iya, ini sebenarnya. Alhamdulillah. Kemarin bercerita. Tapi sambil tangga. Kan gini toh. Pelan-pelan. Kalau bunting ya nak. Setelah itu dikasih ke
merah. Merah bahasa Inggrisnya red, Bunda. Red. Blue, Bunda. Blue itu biru. Blue yang merah adalah Bunda. Bunda. Ini apa, Bunda, ini? Green. Oke, sayang. Sudah bisa? Gini, Bunda, ya. Iya. Bu Utami temannya diajarin ya. Kalau bisa. Apa yang membuat rumah, Bunda? Menggambar rumah. Rumahnya bagus ya, Bunda, ya? Bagus. Terus tadi saya apa ya, rumahnya saya cat warnanya hijau sama apa ya tadi? Sama biru, Bunda. Oke, sama alhamdulillah biru. Hebat dapat jempol dua. Kalau Mbak Uun gimana? Tadi saya main bercerita, Bunda. Mbak Dwi, gimana? Tadi saya gambar rumah, Bunda. Rumahnya bagus. Iya, terus buat apa terus lagi? Sama bermain Lego buat rumah warna-warni, Bunda. Rumahnya tingkat 5, Bunda. Besok kalau besar membuat rumah nanti. Rumah nakal kamu. Oke. Bagus, Bunda, ya? Bagus sekali. Gambarnya siapa? Kakak. Adi. Oke, pintar. Ini gambarnya siapa? Ayah. Pintar. Langsung ini gambarnya apa? Siapa? Manda. Oke. Kakak kok enggak ada? Kakeknya masih di rumah, enggak ikut foto. Terus ini? Mami. Ini namanya Kakak. Kakak. Seperti Mami. Itu ya. Nanti anak-anak besok masuk menjelaskan nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, kalau punya adik, adiknya namanya siapa. Ini siapa sih? Semua. 1, 2, 3. Goodbye, goodbye. Sampai jumpa.
besok kita berjumpa lagi. Ku ucapkan assalamualaikum, semoga Allah limpahkan rahmatnya. Ku ucapkan assalamualaikum, semoga Allah limpahkan rahmatnya. Sikap berdoa doaan bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina baju, malam siang, bubuk siang, sore mengaji, malam belajar. Dan jangan lupa belajar sholat 5 waktu, subuh, duhur.